Itu dia. Meriah di pagi hari dimeriahkan oleh persembahan DK Barat dari ASK Anak Seni Kelantan. Dan hari ini 15 Januari 2013, hari Selasa, bersama dengan saya Nadia dan saya Nurzahan Abdul Rashid. Sebelum itu, saya nak sapa semua penonton Malaysia hari ini. Assalamualaikum dan selamat pagi buat anda. Tadi kita dah dengarkan, mula-mula tu sebenarnya saya tertarik dengan ni iPhone katanya. Saya ingat kan iPhone. Tapi rupanya sebenarnya bukan iPhone, iaitu International Festival of Horse Malaysia. Itu dia, kita ada sesuatu istimewa untuk hari ini sebenarnya. Selain daripada kita ada persembahan kebudayaan dari negeri Kelantan pula nak sebut negeri Kelantan ni, sebab saya ni tak adalah, sebab saya bukan orang Kelantan macam Nadia ni. Tapi Nadia, kita akan macam saya kata tadi, kita ada juga mungkin Nadia jadi nak tunggang kuda ya. Mungkin insyaAllah kita tengok nasib macam mana. Kalau saya disuruh menunggang, saya akan mencuba untuk menunggang kuda. Festival Antarabangsa Kuda Malaysia 2013 yang tadi kita sebut-sebut iPhone. Sebenarnya International IFOHM, International Festival of Horse Malaysia 2013. Ataupun Festival Antarabangsa Kuda Malaysia. Dan di sebelah kita bukan sebarang bukan calang-calang cowboy ya. Ini bukan calang-calang cowboy. Kita ada Dato' Dr. Nik Abdul Rahman Saleh, merupakan pengarah eksekutif Festival Antarabangsa Kuda Malaysia 2013. Dan di sebelahnya adalah Wan Muhammad Yusri Azri Wan Juso, selaku setiausaha Persatuan Aktivis Kuda Kelantan Perkuda. Sebelum kita nak bersama dengan tetamu kita untuk hari ini, sebenarnya Nadia, kalau tengok di banner ni ataupun di di banting belakang saya ini, boleh nampak inilah hero-nya. Pasal tak? Serba cukup uniform ni, lengkap. Okey, kalau boleh kita dekat sedikit boleh? Kita nak tanya beberapa soalan. Silakan Datuk. Datuk ke depan sikit. Okey, Datuk, mungkin Datuk ceritakan sedikit tentang International Festival of Horse yang akan diadakan pada 13 Mac hingga 17 hari bulan Mac nanti. Pada apa ni, iPhone ni adalah cetusan penggiat-penggiat kuda Kelantan. Jadi saya cuba merealisasikan program ini supaya jadi satu program ataupun festival di peringkat negeri, tapi dengan sokong padu daripada apa ni, negeri-negeri di seluruh Malaysia dan juga luar daripada Malaysia. So program Festival Kuda Kelantan dijadikan festival International Festival of the Horse Malaysia. Bukan saja Kelantan. Program ini juga ataupun festival ini juga telah di-endorse untuk dijadikan, dicatatkan dalam Malaysian Book of Record dan telah disokong penuh oleh Tourism Malaysia untuk diadakan. Katanya satu-satunya yang diadakan ini? Ya, setakat ini dalam rantau ini. Ini adalah satu-satunya pesta ataupun festival yang paling besar. Keluasan tapak untuk pesta ini adalah seluas 80 hektar di tepi laut, di tepi pantai Memas. Pemandangan yang indah, bukan saja dengan kuda-kuda yang menarik. Jadi Wan Muhammad Yusri, saya nak tanyakan, sebenarnya ikut temanya iaitu Celebrating the Horse, tapi bukan Gangnam Style tapi Asian Style, yang akan bermula pada 13 hingga 17 Mac nanti. Mungkin apa yang mungkin saya kesan sikit, apa yang akan diketengahkan nanti? Actually macam ni, perkuda sekarang ni selepas kita buat rebranding, ini adalah kita punya penampilan selepas kita rebranding, yang mana kita memakai satu semuta dengan baju pagoda, dengan kain, kita buat selendang dengan kain batik Jawa, dan juga menggunakan capa.
Dan apabila peminat-peminat kuda daripada Kelantan apa menampilkan diri dalam apa-apa event, ini adalah kita kira uniform. Selepas kita buat rebranding yang dibuat oleh kita punya branding company. Image barulah kiranya. Image baru selepas kita rebranding balik. Okey. Okey, saya mungkin nak sentuh sikit kalau kita bercakap mengenai kuda ni, bukan saja sebagai doktor haiwan yang perlu ada minat dan kasih sayang kepada haiwan, tapi pencinta kuda seperti Datuk juga. Datuk, apa sejarah Datuk dengan kuda ni, Datuk? Sejarah kuda ni biasanya saya tengok cowboy-cowboy naik kuda. Jadi saya kata nak jadi cowboy tak boleh. Bukan nak jadi cowboy kan. Cowboy tapi, Melayu boleh tu. Tapi kita ada. Kalau apa di Kelantan tu zaman dulu Raja Jembal naik kuda. Jadi di Kelantan saya tengok kuda ni lebih banyak daripada lembu kalau kita perhatikan. So itulah kata. Benda ni kita buat satu benda apa ni, sukan atau periada, bukan setakat untuk keluarga tetapi juga untuk silaturahim di antara Kelantan dan luar negara gitu. Jadi maksudnya Datuk bermula dari seawal usia berapa untuk Datuk meminati kuda ni? Umur tu budak lagi lah. Masa tu umur 13 tahun. Dari usia 13 tahun. 13 tahun dah sekarang 20 tahun. Alak baru je lah tu. Okey, jadi kita nak tanya aktiviti. Mungkin boleh dikongsikan sedikit antara aktiviti. Kerana bukan saja ada kuda. Kabarnya meriah macam boleh dikatakan macam zoo lah ada semuanya. Silakan. Actually, sebenarnya iFoam ni yang interestingnya, kita menggabungkan tiga elemen utama. Yang pertamanya kuda. Yang kedua binatang selain daripada kuda. And then yang ketiganya adalah kesenian Kelantan. Okey, jadi DK Barat tadi pagi. DK Barat tari inai mak yung paluan gendang-gendang silat dan lain-lain lagi. And then kalau kata binatang, kita ada pertandingan burung candik, kita ada pertandingan biri-biri cantik, kita ada pertandingan seni suara belalang. Kita ada seni suara belalang. Seni suara belalang. Macam mana nak tahu? Boleh suara belalang tak ada tak? Okey. Mari kita ke sana. Kita nak mendekati pula antara sekarang ni kita ada bawa beberapa sampel item yang akan kita buat persembahan dan juga pertandingan di iFoam 2013 yang akan diadakan di Medmas pada tarikh 13 sehingga 17 Mac ni. Jadi ini antaranya ya. Jadi antaranya. Ini adalah burung. Okey, ini adalah kita panggil burung candik. Candik. Ataupun merbah jambul pun boleh. Dan ini ayam serama. Comel ayam serama ni sebenarnya serama. Agak jinak tu Nadia. Kalau Nadia nak pegang bolehlah pegang. Boleh. Kita nak tengok saja, okey. Okey, ayam serama sebenarnya memang dia punya spesies memang jinak. Dan juga dia mempunyai satu bentuk dan juga perangai yang unik. Betul. Apakah keunikan ayam serama ni sendiri? Contoh ya. Okey. Contoh ayam ni apabila kita ini okey tengok. Bila apabila kita sentuh ayam ni dengan sendirinya dia macam duduk dalam keadaan yang angkuh. Jadi itu adalah antara kriteria-kriteria yang akan dipertandingkan. Dalam kategori ayam serama ni. Contoh dia punya balon, dia punya bulu, dia punya color, dia punya kedudukan, dada. And then dia punya bentuk badan, dia punya ekor, gaya. Okay. Itu sebenarnya akan kita sambung sebentar saja nanti. Banyak lagi yang menarik kita nak tengok. Kita nak belalang cuba pegang rusa tadi. Belalang tapi rusa. Kita akan kongsikan bersama dengan sebentar. Simpan dulu. Jadi terima kasih diucapkan kepada Datuk Dr. Nick Abdul Rahman Salih selaku pengarah eksekutif Festival Antarabangsa Kuda Malaysia 2013 atau iFoam, dan juga Wan Muhammad Yusri Azri Wan Jusus selaku setiausaha Persatuan Aktivis Kuda Kelantan Perkuda. Terima kasih diucapkan. Jadi selepas kita akan sama lagi. Kita akan kembali lagi. Jadi kalau anda sudah tertarik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami hingga ke hujung rancangan tadi. Dan kita akan saksikan persembahan istimewa daripada seorang artis yang lama tak dengar khabar berita sebenarnya. Kita akan bersama dengan Ila Sabri sekarang. Okey, kembali dalam Malaysia hari ini. Kita nak tutup tirai MH hari ini dengan aktiviti di luar ni. Sebab saya pun teruja, saya sedang memegang gasing yang diputarkan secara manual dengan tangan. Dan dikabarkan kalau diputarkan dengan betul, menggunakan tali ini panggil apa? Begini, ini adalah gasing terbang. Gasing terbang ni sebenarnya bagi di peminat-peminat gasing, orang yang betul-betul expert yang boleh mainkan benda ni. Okey, sebab dia belum sampai di tanah lagi. Memang ada seorang yang menggunakan alat ni.
dia mencungkil. Tadi, cungkil benda ni sebab dia meletakkan di atas stand. Belum sampai tanah lagi dah tanah. Sambut. Dia dah sambut. Wow. Itu dia punya keunikan dia. Dan dia boleh berpusing sampai 4 jam. 4 jam? 4 jam dia boleh berpusing. Nasib baik kita ada 4-5 minit je. Kalau tidak saya kena pegang selama 4 jam. 4 jam. Ya, ini pun tak berhenti-henti lagi ni. Tak berhenti-henti. Jadi itulah keunikan apa yang kita kata iPhone yang kita akan buat pada 13 hingga 17 Mac. Ya. 2013 iPhone 2013. Aha. Ini pun macam workout untuk saya. Gasing ni seberat 3 kilo lebih kurang. Aha, 3 kilogram ni bayangkan. Okey, ini antara tarikan je lah gasing. Okey, saya kena pulangkan balik ke belakang. Okey, pulangkan. Keras. Jadi kaku sebab berat. Sebab bukan berat, nak kena mengimbangkan badan. Jadi center of gravity saya tu. Saya tolong angkat kan? Tak mengapa. Kita nak terus sambung di sini. Sambung di sini. Okay. Oh, tak apalah Eli, tak apa. Oh, okey. Okey. Baiklah. Okey. Tarikan seterusnya. Okey, tarik tadi gasing terbang tu. Yang sini, di sini. Okey, di sini. Okey, sambung yang tadi. Ini adalah alatan belalang rusa. Okey, ini yang saya sebutkan tadi belalang rusa. Nadia pegang. Tak kenapa kena saya. Okey, belalang rusa ni. Belalang ni. Okey, boleh. Saya pegang ayam. Belalang rusa. Saya pegang ayam. Peganglah ni. Tak nak saya pegang ayam. Zahad. Hey, Eli. Cuba. Tak nak. Eli. Tak apa, kita kena sahut cabaran dia. Janganlah macam tu, Eli. Macam brush sikit kan? Okey, bagus. Tak nak kesahan ke? Kenapa dia? Sebab apa? Sebab warna dia sama dengan kuk Eli. Betul. Saya pegang ayam. Wangi hari ini. Eli, saya kasih ayam. Ni Eli. Boleh. Okay, ini adalah ke antara tarikan yang kita akan adakan pertandingan seni suara belalang rusa. Okay, di antara kriteria-kriteria yang akan dipertandingkan tu, okey, dia punya bunyi tu dari segi nada suara dan air suara hujung tengah. Okey, daripada situ pengadil akan buat keputusan siapa yang akan jadi pemenang bagi pertandingan pada malam macam tersebut. Mana bunyi? Kalau kita nak boleh dengarkan bunyinya. Okey, nak menilai bunyi. Dengarkan pada kita. Okey, kalau nak menilai bunyi, saya rasa yang paling penting sekarang ni saya minta kepada semua yang mendengar kita punya upacara pada hari ini hadir pada iPhone. Kan dah tadi. Dah sampai dah dengar. Hadir pada 13 hingga 17. Okey, yang iPhone yang akan diadakan di Pantai Mak Mas. Kota Baru, Kelantan. Kelantan. Nak dengar, nak dengar bunyi macam mana? Macam ni. Bunyi. Itu bunyi saya, bukan bunyi dia. Okay. Tapi sebenarnya belalang ni dia akan berbunyi hanya pada waktu malam. Begitu juga dengan permainan ni. Burung yang berikut. Burung ceridit. Burung candik ataupun burung candik. Bunyinya lebih kurang. Boleh. Bunyi lebih kurang. Okay. Burung candik ni dari segi dia punya sejarah ni memang dia ditangkap ni kalau kata dia punya supplier ni daripada Thailand. Dan dia punya pengaruh permainan ni menurun daripada Thailand, daripada Burma ke Thailand dan lain-lain. Ramai juga peminat Kelantan yang gemar dengan hobi ini. Jadi kebiasaannya pertandingan ini juga dia ada pertandingan dibahagi kepada dua kategori. Sama ada seni suara tu dari segi biji ataupun kita punya jumlah kekerapan yang dia keluarkan kukuk. Okay. Dan satu lagi seni suara. Ya, maksudnya suara yang paling sedap. Kemerduannya. Maknanya lagi kerap patah-patah tu lagi hebatlah seekor burung candi tu. Satu kategori ya. Satu kategori lagi, maksudnya pengadil mesti membuat satu keputusan yang mana burung mana yang paling sedap bunyinya. Maksudnya kriteria dia, okey, jalan cara dia berkokok, tengah, apa ni, hujung, itulah antara kriterianya. Dan peminat-peminat burung Kelantan ni, kalau sekarang ni, peminat burung candik di Kelantan ni. Tu apa cerita kuda tu? Belum lagi Nadia sendiri dulu. Cerita burung dulu. Okay. Yang ada cepat sangat. Okay. Peminat-peminat dia boleh mendekat sehingga ke 6,000 hingga ke 10,000 tau. Apa ni, dia punya peminat. Yang penting burung ni makan apple. Apple mahal pula tu. Ya. Apple ini mahal ni kan? Dia makanan burung candik ni adalah biasa. Buah-buahan. Tak semestinya apple. Daripada timun pun boleh, tomato pun boleh. Dan semua di sini semuanya juara-juara. Jadi harganya semua mahal-mahal yang berada di sini. Kalau ni tadi saya tanya, saya minat dengan ayam ni. Okay, ayam kenapa? Zahan. Zahan minat ayam. Okay. Apa yang istimewa dengan ayam ni? Tanya saya pula, siapa yang pakai cara? Yelah. Kenapa minat? Sebab saya rasa dia sangat comel. Okay. Dia menyerupai seorang kawan saya. Okay. boleh saya explain sikit ni? Boleh. Explain sikit. Mengenai ayam ni. Okay. Ayam sama, memang dia spesies dia antara kriteria dia tidak akan besar.
Ini adalah saiz standard ayam serama. Ini saiz standard eh? Ini saiz standard. Dia takkan okay. besar. Kalau besar daripada ni, kita panggil ayam kapan. Ni ayam... umur dia berapa kalau macam umur ni? Umur dia ni lebih kurang dalam 6 bulan, 7 bulan. Berapa jangka ayam dia? Sampai 5-6 tahun. 5-6 tahun. Okey. Eh? Jadi antara cara pertandingan dia, okey, cara dia keangkuhan dia ni yang menyebabkan dia ada keangkuhan dia ni yang membuatkan apa ni dia ni diketengahkan cantik ataupun tidak. Mendabik dada. Selain daripada tu dia punya balon, dia punya bulu, dia punya ekor. Jadi peminat ayam serama ni tidak semestinya di Kelantan. Di negeri lain pun setahu saya kalau apa ni yang event-event untuk pertandingan ayam serama ni biasanya peserta daripada Kedah dan juga Pulau Pinang. Jadi saya nak maklumlah kepada mana-mana negeri ataupun peminat-peminat ayam serama ni, jangan lupa ambil cuti dan datang pada 13 hingga ke 17 kita punya program iPhone 2013 dan 13 hingga 17 Mac. Begitu juga dengan wow ni saya dengan cuaca yang cukup berangin ni, saya tiba-tiba nak menerbangkan wow ini. Ini wow yang akan ada turut ada pertandingan kita pertandingan. Ada dua jenis lah, satu pertandingan dan juga satu show. Jadi pertandingan ni dia ni adalah jenis wow ni adalah kita panggil wow bulan. Wow bulan ni dia ada satu keunikan dia akan mengeluarkan bunyi dan juga lengguk yang cantik. Dan ia juga cuba tunjuk sikit lengguknya selalu lengguk macam mana. Lengguk macam mana? Mana saya punya specialist ni? Kita ada specialist. Kita nak tengok lengguk wah bulan ni kalau kita cakap je. Kalau kita cakap je. Lengguknya macam mana be? Kita tunjukkan sikit lengguknya. Disebabkan keadaan berangin sesuai lah hari ni. Ini dia. Okay. Saya sukalah rambu-ramba tapi ni. Rambu-ramba. Sebenarnya ada lagi yang lagi cantik daripada ni. Selain daripada cara dia naik dan juga bunyi, dia punya cara keunikan dia tampan punya corak-corak yang cantik. Jadi jangan lupa ke iPhone 2013 dan jangan lupa sehingga ke 17. Dan kuda ni tadi Elia kata watak utama. Sebenarnya kuda ni begitu jinak sekali. Okey. Elia tak nak ini? Ya. Elia silakan. Tak apa, saya suka belalang. Belalang rusa. Okey, kuda. Okay. Ini adalah kuda. Dalam Kelantan ni, kita kategorikan kepada 6 jenis kategori. Iaitu padi A, padi B, padi C, KKA, KKB dan juga BIMO. Betul. BIMO? BIMO. Bukan BIMO. Okay. BIMO. B-I-M-O. Okay, jadi kalau nak tahu lebih lanjut tentang kuda-kuda yang akan ada, pastikan anda berkunjung ke International Festival Of the Horse Malaysia pada 13 hingga 17 Mac nanti. Terima kasih Yusri ya. Terima kasih sama-sama. Sekarang ni masih di bulan Januari, banyak masa untuk anda merancang untuk ke Kelantan. Okey, jangan lupa satu lagi. Satu lagi. Jangan lupa apa-apa maklumat sila rujuk kepada www.iphone.com. www.iphone.com. Datuk silakan dan juga Datuk orang sekali. Terima kasih. Banyak ya Datuk ya. Ya Datuk, terima kasih banyak-banyak. Datuk Dr. Nik Abdul Rahman Saleh, terima kasih banyak-banyak Datuk. Okey. Kita dah sampai penghujung. Dan kita sampai di penghujungnya. Ya. Dan kita akan jangan buat macam ni patah. Dia kena lengkok. Okey. Dan kita akan berjumpa lagi besok. Nadia. Dengan pastinya dengan topik yang lebih menarik. Terima kasih dari kami di sini hari ini di Malaysia hari ini. Diharapkan segala apa yang kami kongsikan bersama dengan anda dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Dan kita akan saksikan sekali lagi persembahan daripada anak seni Klate. Persembahan di Kibarat. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye-bye.